Nah. Oh ya. Iya, tapi pas join itunya pakai Mbak Isti, Bu Tata, Pak Dedi, bisa kita mulai sekarang saja mungkin ya, sudah pukul 1. Silakan, silakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung kembali ya di seminar Karir Online. Ini seminar pertama di tahun 2021 ya yang biasa kita laksanakan. Jadi dan dibuka salah satunya akan kita sharingkan pada siang hari ini akan diisi oleh Telkomsel ya. Nah, temanya pun insya Allah sangat menarik nih rekan-rekan, karena kita akan berbicara tentang pengembangan SDM untuk generasi milenial ya. Tentunya ini menjadi penyegaran baru apalagi di era digital, mungkin ada beberapa hal yang perlu diimprove ya dari pengembangan SDM yang dari dulu-dulu gitu. Jadi ini merupakan suatu insight baru, jadi silakan rekan-rekan untuk disimak. Namun mohon izin sebelum saya serahkan ke pemateri utama, ada beberapa informasi Pak mengenai seminar kita pada siang hari ini ya. Pertama, ada aturan yang perlu rekan-rekan ikuti selama mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap asli ataupun sesuai nama pendaftar saat masuk Zoom seminar sebagai data kehadiran peserta webinar. Jadi silakan yang belum namanya masih tidak sesuai dengan nama asli, boleh di-rename terlebih dahulu karena nanti ini bersangkutan dengan sertifikat yang akan rekan-rekan peroleh ya. Nah, kemudian yang kedua, saat pematerian berlangsung, host akan default mikrofon seluruh peserta dalam keadaan ataupun mode mute. Dan unmute nanti saat sesi Q&A, nanti di akhir akan ada sesi tanya-jawab. Ini silakan boleh bertanya langsung atau melalui via chat juga tidak apa. Dan selanjutnya, pada akhir acara akan dilaksanakan sesi foto bersama ya. Nah, ini dipersilakan seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Jadi nanti silakan di akhir sesi mohon kesediaan rekan-rekan untuk open kamera juga. Dan pada akhir acara juga peserta diwajibkan untuk mengisi link feedback acara. Linknya ini akan diberikan melalui chat Zoom nanti. Dan e-sertifikat diberikan untuk peserta yang berada dalam sesi minimal 60 menit. Nah, jadi pastikan rekan-rekan tetap stay tune sampai dengan akhir ya. Dan ini ada beberapa informasi tentang layanan kami, salah satunya ada konseling karir online, dan sebelahnya juga bisa dilihat ada layanan tes online. Jadi kami sarankan sih silakan ikutkan terlebih dahulu layanan tes online, baru nanti daftar konseling karir, sehingga agenda pertamanya bisa langsung penjadwalan tentang konsultasi hasil psikotesnya. Caranya gimana? Tinggal registrasi saja di link yang tertera di flyer kegiatan ya. Untuk tes online bisa dilihat di bit.ly/psikotes-online-tell-you-chai. Dan untuk daftar konselingnya bisa di bit.ly daftar hadir konseling karir. Nanti dari pihak admin kami akan menjadwalkan untuk sesi konsultasi dengan beberapa orang konselor di Tell You Karir gitu ya. Nah, untuk agenda selanjutnya juga di masih di minggu ini, di hari Rabu 13 Januari 2021, akan ada pematerian dari Nawata Data Solution, akan berbicara tentang ataupun sharing dengan rekan-rekan mengenai preparation for interview and how to create creative CV. Dengan speakernya tentunya human capital specialist di bidangnya ya, nanti pasti bakal sharing dan berpengalaman tentang rekrutasi dan sebagainya, tentang interview dan juga pembuatan CV. Seperti itu. Nah, sebelum saya serahkan ke pemateri kita kali ini, saya akan sapa terlebih dahulu, telah hadir juga nih pemateri kita, Pak Dedi Edward Ambarita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat ya, Pak ya? Tuhan, sehat, Bu. Sehat. Sehat. Masih tetap sehat, Bu. Nah, Pak Dedi ini nanti akan mengisi materi yang tadi telah saya perkenalkan ya, tentang pengembangan kualitas SDM, generasi milenial, dan nanti di akhir akan ada informasi kampus hiring juga nih bagi rekan-rekan. Beliau merupakan Vice President of Finance and Human Capital Telekomunikasi Indonesia Internasional. Nah, ini Telkomsel ini bagi rekan-rekan yang mungkin belum familiar, merupakan salah satu anak perusahaan dari Telkom Indonesia ya, Pak ya?
Nah, fokusnya di pengembangan telekomunikasi seluler di Timor Leste ya, Pak ya? Nah, betul, nanti, Bu. Betul. Nanti untuk informasi lebih lanjut seputar kampus hiring-nya seperti apa, kemudian tentunya materinya seperti apa, langsung saja tanpa berlama-lama mungkin ya. Nanti sebelum masuk ke pematerian oleh Pak Dedi akan ada sambutan terlebih dahulu. Mungkin mohon izin, Pak, kami mengundang Ibu Isti untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Pada Ibu Isti, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemateri kita hari ini dan juga untuk peserta yang sudah join di seminar kali ini. Mungkin Pak Dedi, saya mungkin ingin memberi tar dulu bahwa kami ini di unit Telkom Career Center memiliki peran di mana kami mempertemukan calon-calon lulusan dengan industri untuk menambah wawasan mereka, menambah persiapan mereka dalam memasuki dunia pekerjaan. Dan tema hari ini kan sangat menarik ya, tentang generasi milenial dalam menghadapi pengembangan kualitas SDM. Mungkin nanti dari Pak Mas Dedi bisa memberikan strategi apa saja sih dari sudut pandang perusahaan sehingga calon-calon lulusan kita ini akan mempersiapkan diri dalam memasuki dunia pekerjaan, apalagi sekarang dunia digital ya Pak ya. Mungkin itu saja. Dan juga nanti ada info kampus hiring ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti dari alumni kita atau fresh graduate ada yang bisa lolos dan juga bisa diterima bekerja di Telkomsel. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Isti atas sambutan sekaligus pembukaan pada seminar kali ini. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama, kami mengundang Pak Dedi Edward Ambarita untuk menyampaikan pemateriannya. Disilakan, Pak. Terima kasih, Bu dan teman-teman semua. Selamat siang. Kalau biasanya kami di grup, seperti tadi dijelaskan di grup ini, kita selalu semangat pagi, Bu. Tapi ya, kalau di sini saya bilang selamat siang lah ya. Ada 107 peserta saya lihat. Wah, banyak juga nih. Terutama temanya milenial ya. Sebenarnya saya juga lebih pada milenial sih. Ya. Milenial yang udah pembukaan kalau kata narasumber. Nah, sebelumnya saya share screen saya terlihat teman-teman ya. Saya panggilnya teman-teman kali ya. Yang lain sama ibu, bapak, ibu yang lain terlihat Pak ya, Bu ya. Aman Pak, sudah terlihat. Suara juga terdengar jelas ya. Ya, sudah jelas Pak. Oke, kita mulai saja nanti karena ada sesi tanya jawab. Jadi di sesi belakang tanya jawabnya, saya mungkin lebih pada sharing, bukan apa ya, bukan membagikan materi, tapi sharing apa sih yang udah saya alami dan apa yang sekarang coba diimplementasikan di perusahaan. Karena bagaimanapun saya juga memulai karir saya dari seperti teman-teman ikut kampus hiring, ikut informasi terkait dengan pekerjaan, seminar pekerjaan, semua kita memulai dengan cara yang sama. Oke, singkat cerita saya kasih gambaran siapa saya dulu. Kata orang timur kan enggak kenal maka enggak sayang. Nama lengkap saya Dedi Edward Ambarita. Saya lahir di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu kota kecil di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau, sekarang ibu kota Kepulauan Riau. Jadi kalau dilihat saya lahir tahun 1985, artinya saya sebenarnya milenial yang udah mau expire, Bu. Teman-teman ya, milenial pembukaan lah dulu ya, milenial. Yang memang agak unik, milenial yang lahir tahun 80-an ini unik karena dididiknya sama baby boomers. Tapi sekarang berhadapan dengan milenial ya. Generasi Y, generasi X, ya ini sudah mulai berinteraksi dengan X, kemudian milenial harus memanage generasi Y sekarang. Nah, saya ketika Bapak Ibu lihat ada Ambarita, itu family name saya. Saya dari Samosir, Sumatera Utara. Jadi memang basicnya suaranya ya seperti ini, karena udah di settingnya seperti ini. Muka ada gua agak kotak-kotak dikit ya. Nah, basic saya itu accounting. Kebetulan saya seorang accountant
sertifikasi saya punya satu sertifikasi untuk manajemen accounting. Jadi ini mungkin masukkan juga buat teman-teman yang memang masih memulai karir, Anda harus mulai metakan sebenarnya ke depan Anda mau kemana. Jadi kalau dilihat pengalaman bekerja saya agak unik, Ibu dan teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman, saya memulai karir saya dari perusahaan swasta. Saya dari Astra Group. Nah, kalau dilihat saya tidak langsung bergabung dengan Telkom begitu saya lulus. Saya gabung dengan Astra di Astra Credit Companies. Ini salah satu pembiayaan Astra di Astra Group. Jadi saya sempat training dulu di Sunter, kemudian saya bergabung dengan Telkom. Saat ini saya ada di Telkomsel Timur Leste. Nah, seperti tadi dijelaskan, Telkomsel ini adalah bagian dari Telkom Group. Jadi sederhananya kami ini cucunya, Bu, Bapak Ibu, cucunya teman-teman, cucunya Telkom. Telkom punya anak Telin, Telin itu punya anak Telin Timur Leste. Yang diberi, kita punya brand Telkomsel di luar negeri. Nah, Telin sendiri, saya cerita singkat, bisnis Telin itu ada 10 footprint di berbagai negara. Ada 10 footprint yang memang kita kembangkan di semua negara yang ada di seluruh belahan dunia. Tapi fokusnya memang hanya ada 5 negara yang subsidiaries. Nah, salah satunya Timor Leste. Nah, saya, pekerjaan saya di Timor Leste, sederhananya buat teman-teman gampang mencerna ya, tanggung jawab saya itu ini. Kalau dilihat ya ada accounting, asset management, business performance. Nah, hanya saja biar gampang, urusan saya itu ya dari genteng yang bocor, yaitu asset management. Genteng yang bocor sampai kebocoran laporan keuangan. Artinya ya corporate finance, accounting itu tanggung jawab saya. Jadi dari genteng sampai laporan keuangan itu masih tanggung jawab saya di Telkomsel. Nah, seperti tadi dibilang milenial, nah biar nggak kelihatan kolonial banget, saya punya pro sosial media. Jadi ini salah satu ciri-ciri milenial tadi ya, ada sosial medianya, aktif di sosial media. Itu yang memang jadi problem unik, nanti akan kita bahas sedikit terkait milenial. Kita lanjut ya, tidak usah lama-lama di sini. Inilah karir saya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini mungkin saat ada yang semester akhir, ada yang mulai mencari pekerjaan, ya ada yang saat ini sudah mulai galau, sudah mulai tugas akhir, kan generasi milenial ini salah satu katanya generasi galau kan. Inilah gambaran karir saya. Saya memulai karir sama persis dengan teman-teman. Saya memulai di tahun 2007, waktu itu tugas akhir saya di Astra, perusahaannya Astra, sehingga saya bergabung dengan Astra ini. Saya gabung di tahun 2007 Astra Basic Management Program. Saya angkatan 176. Jadi kami sampai hari ini masih ingat angkatan kami. Dan kami masih punya grup, walaupun sekarang udah resign semua ya. Udah ada yang ke perusahaan lain, ada yang di Astra Group juga masih di cucunya. Nah, di tahun 2008, saya bergabung dengan Telkom Group. Nah, saya bergabung dengan Telkom. Nah, ini agak unik nih. Dari swasta, saya masuk ke BUMN. Di BUMN, saya penempatan pertama saya di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, inilah lokasi penempatan pertama saya. Di tahun 2008, saya bergabung 2011, saya membuat keputusan, salah satu keputusan besar dalam karir saya bergabung dengan Telin Group, anak perusahaan Telkom. Jadi waktu itu kami itu pegawai Telkom yang statusnya dipinjamkan ke anak perusahaan. Ini proyek baru waktu itu. Ini perusahaan baru, masih proyek. Telkom di zaman Pak Ari Yahya itu punya program namanya GTP. Global Talent Program. Nah, saya waktu itu mengikuti salah satu program itu dan di-assign di proyek di Timor Leste. Itulah alasannya kenapa 2011 saya bergabung dengan proyek Timor Leste yang akhirnya jadi perusahaan Telin TL. Sekarang usianya sudah 8 tahun. Dari sejak 2011 mulai proyek, mulai membangun, ini kita udah 8 tahun. Di tahun 2000, saya kira-kira 3 tahun lah, teman-teman di Timor Leste ya. Di Telkomsel Timor Leste saya 3 tahun, lalu di 2016 saya kembali lagi ke Telin. Jadi saya nggak kembali ke Telkom, masih jadi pemain pinjaman. Saya kembali ke Telin, karena waktu itu di Telin ada proyek IFRS. Jadi IFRS itu Financial Reporting Standard. Disitulah saya jadi salah satu bagian. Waktu itu atasan saya langsung ke bagian ketuanya, Mbak Rini.
saya gabung di bagian itu untuk implementasi standar ini di grup. Hanya grupnya spesifik di Telin. Nah, di Telin inilah perjalanan karir saya cukup panjang. Ya, karena ini perusahaan yang waktu itu tergolong perusahaan yang milenial. Ya, ini termasuk perusahaan yang milenial ketika tahun 2016. Waktu itu masih Pak Faisal Rahmat Jumadi, yang sekarang jadi direktur PT POS, jadi dirinya. Nah, disinilah journey saya mulai berjalan, teman-teman, karena punya school footprint, ya salah satu benefit di Telin Group, yaitu saya bisa bertugas ke berbagai footprintnya Telin. Mungkin benefit buat teman-teman nanti yang mungkin rezekinya bisa bergabung di Telkom Group, silahkan, kita punya banyak bisnis portofolio, teman-teman nanti bisa melihat bakatnya di situ. Nah, di tahun 2019 saya kembali lagi ke Timur Leste. Nah, ini agak panjang perjalanan karir saya kalau dibilang kembali lagi ke Timur Leste 2019. Saya kembali di perusahaan yang sama lagi. Saya bergabung 2011, teman-teman. Nah, ini juga masukan buat teman-teman bahwa kadang-kadang kita nggak pernah tahu jalannya Tuhan untuk nolong kita. Nah, ketika 2008 itu teman-teman yang memang nanti mulai bergabung nih, udah mau selesai gabung. 2008 itu saya sempat mengalami stagnasi karir saya. Karena teman-teman saya udah pada promosi, sementara saya merasa kenapa saya belum. Tapi itulah kata kuncinya, nanti kita bahas di belakang, detailnya semangat. Anda nggak boleh putus asa, karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong Anda lewat tangan orang lain kalau Anda mau ikhtiar, kalau Anda mau usaha. Nah, itu kata kuncinya. Di 2019 saya mulai bergabung ke Telin Timur Leste lagi. Teman-teman mungkin nanya kenapa? Karena memang saya senang dengan tantangan. Di sini saya harus belajar banyak hal, human capital, saya belajar procurement, saya belajar korkom. Ya tadi yang saya bilang aset management, ada banyak hal yang harus saya pelajari. Di sinilah transformasi karir saya, teman-teman. Nah, nanti saya bahas sedikit teorinya di belakang. Kenapa sih Anda harus bertransformasi? Ya itu sederhananya buat teman-teman Telio ini yang baru, yang sudah menjelang tugas akhir, yang sudah mulai mencari pekerjaan, itu kata kunci buat teman-teman. Oke, kita nggak lama-lama di karir itu, saya gambarin dulu perusahaan kami. Mungkin teman-teman masih banyak bertanya-tanya, Telkomsel ini apa sih? Apa ini KW-nya dari Telkomsel apa gimana? Kita di bawah Telin Group. Artinya kami saat ini adalah perusahaan telco yang terus bertransformasi. Kalau teman-teman lihat, kita melihat sesuatu itu dengan menggabungkan antara teori dan praktek. Misalnya kalau teman-teman sudah pernah baca tulisan Prof. Cangkim terkait Blue Ocean Strategy, nah ini kami terapkan, Blue Ocean Strategy kami dengan menggunakan unlimited flash dan kita bisa menyasar segmen muda, segmen milenial dengan PUBG. Gen Y lah malah ya, ini bukan milenial lagi ya, Generation Y, kita pakai PUBG yang bisa didak langsung dari pulsa kita. Kita menggunakan unlimited flash di mana throttling-nya kita atur per paket. Throttling itu bahasa sederhananya mungkin QoS-nya ya. Kualitasnya itu berbeda. Jadi kita mendeliver kualitas yang berbeda untuk harga yang berbeda. Kita mulai masuk di bisnis digital karena kita tahu itu legacy atau warisan. Dan kita akan terus seperti konsepnya Profesor Cangkim ya, bahwa ketika Anda menemukan Blue Ocean, maka suatu saat Blue Ocean itu akan menjadi Red Ocean. Nah, apa yang Anda lakukan? Inovasi. Temukan lagi another Blue Ocean. Temukan Blue Ocean yang lain. Makanya kami mulai shifting ke bisnis digital. Digital kami ada sekolah digital. Nah, ini ada UNTL, ini salah satu universitas di Timur Leste. Kita memberikan, menjual aplikasi digital library. Digital library ini di mana mahasiswa itu tidak perlu lagi membeli buku, tapi cukup menggunakan handphonenya untuk bisa melakukan pembacaan buku. Jadi nggak ada lagi beli buku yang hard copy. Nah, itu salah satu produk kita, teman-teman. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke Mighty More. Mighty More ini seperti Gojek. Ya, sederhananya gitu ya. Maaf, saya sebut merek biar gampang, teman-teman. Grab dan Gojek. Itu gambarnya seperti itu, tapi memang kita jaga marketnya. Karena memang agak beda, teman-teman, ya, market Indonesia sama market Timur Leste. Ini dua hal yang berbeda. Jadi, ketika teman-teman nanti belajar dalam literatur-literatur, baca jurnal, Scopus,
baca buku. Ketika Anda praktek, Anda harus tahu bahwa ada faktor-faktor yang harus kita consider. Ya, culture-nya beda, segmentasi market-nya beda, addressable market-nya beda, sehingga perlu ada customize. Nah, itu gambarannya teman-teman ya untuk business framework yang kami lakukan. Nah, apa sih human capital? Tadi kan kita bicara nih. Jadi seminar ini saya lihat dari dua sisi teman-teman ya. Kita nggak akan bicara banyak teori, tapi supaya teman-teman terbuka pikirannya. Oh, ini loh yang dilakukan. Perusahaan tuh butuhnya ini. Saya tuh punyanya ini. Sehingga saya harus mulai adaptif dengan melakukan A, B, C, D, E. Termasuk kami juga dari perusahaan. Kita akan terus adaptif untuk mengelola milenial dan generasi Z nanti ya. Bagaimana bisa A, B, C, D, E untuk membuat perusahaan kita atraktif. Nah, ini termasuk yang kami lakukan, teman-teman. Kita mulai aktif datang. Kita jemput bola. Kita cari talent-talent langsung dari kampus. Kita cari lewat pasar-pasar tenaga kerja. Jadi kita nggak bisa lagi pasif nih, seperti layaknya dulu kan zaman masih saya masuk mungkin 2008, BUMN itu duduk aja, orang banyak yang lamar kok. Udah di dalam sampai pensiun, nggak tunggu pensiun, jarang lah turnover-nya gitu ya. Kalau di Astra turnover kan cukup tinggi ya. Kalau kami di BUMN dulu turnover rendah, tapi sekarang nggak bisa. Kita juga udah mulai di-hijack sama para startup. Talent kita, SDM kita mulai di-hijack. Jadi kita juga harus mulai berinovasi untuk melakukan rekrutmen. Nah, isu yang paling nyata ini juga buat rekan-rekan dari Telio, saat ini yang sangat nyata kami hadapi adalah terkait dengan gap dari kompetensi yang ada di universitas atau di perguruan tinggi yang diberikan dengan industri. Industri itu kebutuhannya A, kompetensinya mungkin belum A, tapi masih B aksen. Nah, ini yang jadi PR kita bersama. Karena kita dari industri tidak bisa menutup mata. Bahwa kita harus saling mendukung dengan institusi pendidikan untuk menyediakan. Makanya kami mulai proaktif nih di Telkomsel. Nanti ada teman-teman lihat, kita punya kerjasama sama Telio. Kita mencari talent-talent terbaik di Timor Leste, kita berikan beasiswa, dia sekolah di Telio, nanti begitu pulang, kita akan ambil. Jadi nggak usah mikirin lapangan pekerjaan lagi, teman-temannya. Langsung kita ambil, kita rekrut. Karena kita tahu, memang kita berebut talent. Nggak bisa kita ngomong, oh kami nggak berebut talent. Banyak yang ngantri. Enggak, kita berebut talent sekarang. Itu kata kuncinya. Yang kedua, ya workforce planning gap. Ini jelas kok. Generation X sama milenial. Ya seperti saya bilang tadi, saya ini adalah milenial yang dididik oleh baby boomers. Dulu atasan saya, manajer saya, asman saya, itu lahir tahun 64, 65. Mungkin bapak-bapak itu sudah masa pensiun saat ini. Nah, karena di Telkom Group itu terlihat dari NIK-nya. Dia lahir tahun 65, berarti NIK-nya 65, sekian-sekian-sekian. Gitu ya. Nah, ini yang jadi realitas yang harus dihadapi kita bersama. Baik dari generasi milenial, maupun dari kami, perusahaan. Nah, kalau teman-teman udah baca beberapa literatur ya, bahwa Maslow itu udah berkembang. Ada yang ekstrim, marah, salah satu jurnal yang mengatakan, dibalik sekarang. Bukan basic needs lagi yang di awal. Self-actualization. Self-actualization itu gimana? Ada beberapa perusahaan startup yang justru spiritnya nolong orang dulu, teman-teman. Self-actualization kan? Baru kemudian jadi billionaire. Nah, jadi udah mulai terbalik prosesnya. Nah, kalau kita lihat, new generation ini udah minta apa? Self-actualization-nya itu udah bicara sosial media. Gimana dia bisa mengaktualisasikan dirinya di sosial media. Nah, ini yang jadi isu juga, gimana sih kita, perusahaan ini bisa manage para milenial nih, teman-teman. Kalau diperhatikan 1980, saya masih milenial ya, teman-teman ya. Jadi milenial ini ke depan akan jadi leader. Termasuk akan kita harus siap-siap untuk generation X yang akan datang. Ini fakta yang kita hadapi saat ini. Di samping itu, kami perusahaan harus berhadapan sama COVID-19. Kita semua tahu, nggak ada satupun perusahaan di dunia ini yang nggak berhadapan dengan COVID-19. Dan mostly, ini riset teman-teman ya, riset yang dilakukan di Indonesia, mostly perusahaan itu melakukan pemotongan operational cost dulu. Nah, itu kata kuncinya. Dia potong dulu operational cost-nya, teman-teman. Dan itu faktanya, risetnya menyatakan hanya mampu bertahan 6 bulan rata-rata.
Kalau perusahaan fintech, wah lebih parah lagi. Udah di-cut salary-nya, employee-nya, dan dia bisa bertahan lebih pendek lagi. Karena isunya cash flow, teman-teman. Saat ini, saat krisis pandemi saat ini, isu cash flow itu jadi hal yang penting. Karena bagaimanapun vendor masih bisa Anda tahan bayar. Tapi SDM nggak bisa. Gaji itu sulit mau Anda tahan. Mau nggak mau harus ada reduction. Dengan merumahkan pegawai dan berbagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Ya. Itu fakta yang dihadapi. Selain itu, kalau kami, kita jelas telco, kita berhadapan dengan penetrasi pasar, teman-teman. Nah, ini supaya teman-teman milenial juga lihat, oh jangan berpikir, oh saya ini milenial lulusan universitas terkenal. Saya pasti dapat kerja. Belum tentu, teman-teman. Pasar sedang seperti ini kondisinya. Perusahaan kondisinya seperti ini, ekonomi kita lagi seperti ini. Bukan hanya Indonesia, dunia. Oke, kita next ya. So, untuk mempercepat waktunya. Apa sih yang kita lakukan? Nah, ini teori, saya nggak banyak di teori. Kalau teman-teman baca literatur-literatur, Tim Brown itu kasih ide namanya T-shirt. Nah, kebetulan aja kami ganti sedikit namanya jadi Telkomsel Shape. Telkomsel Shape itu adalah bagaimana Telkomsel itu mengembangkan dan mengelola sumber daya manusianya. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau T berarti Anda harus expert in one thing, at one thing. Ahli di satu bidang tertentu. Generalis, T-nya itu yang datar itu generalis. Anda juga harus sekaligus jadi generalis. Saya kasih contoh yang paling gampang, teman-teman. Saya seorang accountant. Ketika saya lulus kuliah, ini yang saya alami ya, saya dari Universitas Indonesia di profil saya tadi, saya tidak pernah dapat pendidikan tentang bagaimana menggunakan Excel, boro-boro sistem ERP yang dikenal namanya SAP Oracle. Nggak pernah dapat, teman-teman. Semua belajar sendiri. Jadi begitu lulus, saya nggak bisa dibilang juga spesialis. Disitulah saya belajar bagaimana saya jadi seorang expert di bidang accountant. Accounting. Jadi begitu saya masuk, saya berpikir gimana caranya saya harus jadi yang diperhitungkan di telco. Accounting telco, lebih spesifik ya, telco. Jadi kalau orang telco nanya permasalahan accounting, saya tahu. Itu gambarannya. Nah, begitu masuk ke level tertentu, teman-teman udah harus mulai berpikir jadi generalis. Kenapa generalis? Saya kasih contoh. Ketika seorang lulusan akuntansi, lulus dari akuntansi, menempuh pendidikan selama 4 tahun, teman-teman, ini kan pasti generasi milenial ya, saya selalu interviewnya seperti ini. Lulusan accounting? Iya. Oke. Saldo normal, ngerti nggak? 5. Ngerti. Bisa nggak gambarin jenis-jenis laporan keuangan dan bagaimana nyusun laporan keuangan? Bisa, Pak, digambarin. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Terus buat kami, si user atau industri atau perusahaan, itu keren gitu? Nggak sama sekali, teman. Nggak sama sekali, teman-teman. Karena apa? Memang seharusnya lah lulusan accounting. Accounting bisa accounting. Lulusan teknik elektro harus kuat, ngerti tentang elektro harus kuat. Harus lemah, ngerti tentang elektro harus lemah. Lulusan IT, ngerti tentang bagaimana mengcoding yang sederhana. Itu udah seharusnya, teman-teman. Jadi nggak ada yang istimewa di situ. Tapi ketika kita bisa kasih benefit lebih bahwa oh saya jurusan IT yang ngerti komunikasi, bapak-bapak. Pak, saya ngerti cara komunikasi. Saya ngerti bagaimana mindset orang marketing, Pak. Bagaimana kamu tahu gitu? Saya ngerti tentang 4P, Pak. Sehingga ketika saya bikin mockup aplikasi, saya sudah memperhitungkan tampilannya seperti ini loh, Pak. Kenapa? Saya sering lihat, Pak, bahwa di marketing 4.0 itu arahnya ke sini loh, Pak. Menarik nggak kalau kayak gitu? Kan jauh lebih menarik, teman-teman. Saya lulusan accounting, saya mulai belajar tentang SDM. Saya ngerti bagaimana korkom. Karena bagaimanapun, accountant itu speak by data. Kalau datanya nggak dikasih sama departemen lain, maka saya akan keluarkan kemampuan komunikasi saya, Pak. Menarik, ya? Menarik, kan? Itu gambarannya, ya. Sederhana. Jadi, supaya teori ini lebih aplikatif. Gunanya apa buat perusahaan? Buat perusahaan, teman-teman, orang yang seperti ini pasti ngemat kos. Saya kasih contoh. Tadi kita cerita bahwa kita perusahaan telco yang mau masuk ke bisnis digital. Jadi namanya orang IT. IT telco itu berarti keahliannya koran BSS. Ketika kita masuk ke aplikasi, oh berarti harus mulai bisa coding dong.
Ya enggak? Lo harus bisa coding dong, lo harus belajar. Lo enggak harus expert, tapi lo harus belajar. Mau belajar, itu kata kuncinya teman-teman. Adaptif. Karena industrinya butuhnya seperti ini loh. Jadi jangan jadi orang yang arogan. Nah, ini mayoritas milenial kan arogan dan tanda kutip. Enggak semua ya. Tapi ada beberapa yang arogan. Jadi harus kita juga mulai introspeksi diri dari internal kita. Jangan sampai kita terlalu bangga dengan apa yang kita kuasai, sehingga lupa orang lain sekarang udah mulai mempelajari ilmu kita. Berapa banyak sekarang kenyataannya ya, Pak Budi itu udah bisa jadi Menkes. Teknik fisika nuklir ITB. Itu fakta. Di grup kami di Telkom, sebelum Pak Heri, berapa direktur Telkom yang lulusan teknik? Direktur keuangannya. Mungkin generasi Pak Sudiro Asno yang terakhir ya. Setelah itu, kebanyakan dari luar keuangan. Jadi, ini yang terjadi di pasar, artinya kalau Anda tidak adaptif, Anda dan tidak inovatif, Anda akan mati. Ya. Nah, ini terlepas, kita bicara orang yang karir ya, nanti orang usaha juga kurang lebih sama. Oke, ini yang dilakukan perusahaan, jadi kita nggak tinggal diam teman-teman, kita bikin cross-training, kita buat training gap visible, kemudian cross-function. Jadi kami mulai memutar-mutar tuh orang marketing ke IT, IT ke marketing, tapi memang di level tertentu teman-teman. Karena kalau dia masih di level assistant manager, kita akan samakan dulu rumpunnya. Rumpun pekerjaannya harus lurus dulu, supaya dia tadi jadi spesialis dulu. Kalau dia udah spesialis, baru kita arahkan, oh Anda udah mulai masuk middle management nih, kalau Anda mau mulai masuk middle management, yuk belajar yang lain. Mulai kuasai yang lain. Itu gambaran sederhananya, teman-teman. Jadi, begitu nanti para milenial atau galawers ini pun keluar, masuk ke industri, kita udah ada bayangan, teman-teman. Sebenarnya kebutuhan seperti apa? Lain cerita misalnya, kita mau kerja di perusahaan nenek kita atau opung kita, ya lain cerita lah itu. Itu saya nggak bicara sampai ke situ, teman-teman ya. Kita bicara yang kasus yang memang terjadi nyata, dan ini ceteris paribus tadi ya, kalau orang ekonomi adalah ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap konstan. Oke, itu gambarannya teman-teman ya. Nah ini saya kasih gambaran nih, kalau kamu bicara orang marketing atau network, orang network itu macam-macam, ada dia bisa UX design ya, kalau mau lebih detail dia bisa melakukan spesialisasi kamu apa gitu. Kayak contohnya saya orang coding, saya akan bilang, saya coding telco, itu kalian saya. Tapi yang lain, saya bisa korpom, saya bisa AC, saya belajar tentang procurement. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Anda juga seperti itu, ketika Anda nanti lulusan dari teknik informatika, maka Anda harus benar-benar punya satu keahlian yang di mana itu tidak diragukan. You're the best. Ya minimal dari kandidat yang ada, kan kita nggak bicara di seluruh pasar lah ya, minimal kalau 10 orang ngelamar, ya Anda salah satu yang the best two, the best three, biar lolos gitu kan. Itu sederhananya. Nah, gimana sih implementasinya? Nah, ini yang kami lakukan teman-teman di Telkomsel, apa yang sudah kami lakukan, kita rutin sharing teman-teman. Semua kita kasih sharing. Middle management itu wajib sharing. Yang kedua, kita benar-benar praktek. Jadi ini kita lihat teman-teman. Teman-teman itu pengembangan sumber daya manusia kita lakukan dengan praktek. Jadi ada teorinya, ada prakteknya. Nggak bisa cuma teori aja. Kita kasih reward buat orang-orang yang memang berprestasi. Teman-teman berprestasi, kita kasih reward. Walaupun dibungkus pekerjaan tetap ya teman-teman. Karena kan ini perusahaan ya. Perusahaan yang memang di-manage secara profesional. Tapi reward and punishment-nya jalan teman-teman. Itu yang kita lakukan. Sehingga kita berusaha mengembangkan SDM kita. Gimana sih cara mengembangkannya? Kita kasih kesempatan, teman-teman. Nah, milenial ini kan unik ya. Saya beberapa kali dalam fakta di lapangan bertemu dengan para milenial-milenial. Ada yang resign seperti ini. Ini nyata, teman-teman ya. Aneh buat saya. Tapi itu yang harus saya hadapi di lapangan. Kenapa kamu resign? Karena bosnya nggak asik. Wah ini mungkin bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang lahir di atas tahun 85 atau 80, 70 ini nggak akan terjadi nih. Ada orang komen ke lu resign hanya karena bosnya nggak asik. Lu bayangin, bosnya nggak asik kok. Bosnya nggak asik coy. Kan gitu. Wah luar biasa ya. Tapi itu kenyataannya teman-teman. Makanya kita juga jadi atasan harus berinovasi. Kita juga jadi perusahaan berinovasi supaya
kita tetap asik tapi bisnis jalan, teman-teman. Itu kan goalnya kan. Kalau Anda tetap kekeh, saya yang punya kuasa, gua nggak mau tahu. Wah, udah repot. Bisnis nggak running, teman-teman. Bisnis nggak running, buat apa Anda dibayar? Oke? Itu kata kuncinya. Jadi kita mulai ngembangin nih. Kita bikin training yang lebih milenial ya, hidup bareng ya kan, bersila, interaktif ya teman-teman. Di kita ada base penilaian, base staff tiap bulan itu punya kesempatan makan siang atau makan malam bersama satu meja dengan CEO, atasan saya langsung Pak Yogi. CEO langsung makan siang bareng, kemudian kita kasih kesempatan untuk ikut inovasi di grup. Ya, ini sampai yang the best kami kirim kemarin. Ini alumni Telio juga ya. Alumni Telio. Kita kirim ke Telkom Group dan juara 2 di antara semua Telkom Group dengan 10 putrinya di semua negara. Ini membuktikan bahwa pengembangan SDM itu harus kita lakukan, teman-teman. Kalau enggak, kita bisnis kita enggak akan jalan. Kita sekolahin nih. Ini di Telio semua nih. Kan ada logonya nih, teman-teman. Kita kasih uang sekolah. Ongkos-ongkosnya termasuk kalau makan kambing bakar Kairo, nah, dikasih juga makan kambing bakar Kairo. Jadi habis pusing bikin tesis, makan kambing bakar Kairo di Pasteur. Kemudian teman-teman juga kita kasih kesempatan kepemilikan kendaraan bermotor, karena kita tahu bahwa mengelola manusia itu bukan cuma kamu kasih uang, tapi kamu beritahu bagaimana cara mengelola uangnya. Kita berikan kesempatan untuk memiliki aset sepeda motor supaya teman-teman makin semangat. Nah, itu kita lakukan. Training, kita berikan training yang namanya PMP, Project Management. Ya, ini training Cisco, teman-teman. Cisco. CCNA. Kita kasih trainingnya, certified. Jadi, kita invest yang ada impact buat bisnis kita. Dan bagi orang-orang yang mau berkembang, kalau Anda nggak mau berkembang, get out. Gitu. Sederhananya gitu ya, teman-teman. Yang kita lakukan seperti itu. Nah, gimana sih yang dilakukan lagi? Kita bilang FHC, Finance and Human Capital. Saya selalu bikin anekdot ya, singkatan yang mudah untuk diingat, fun, healthy, and comply. Fun itu gimana? Anda hobi nge-gym, kita kasih gym. Yang hobi ngeband, kita siapin studio band. Punya event rutin, kongko, semua level, nggak ada mandang jabatan, kita bareng-bareng. Happy hour. Dengerin live music. Naik gunung rame-rame buat yang hobi hiking. Anda hobi untuk tarik tambang? Ya oke, kita kasih kesempatan tarik tambang. Satu hari dalam seminggu, kita menamakan ada teaser deal di Telkomja. Jadi Anda boleh menggunakan teaser. Ya, tidak harus pakai formal seperti ini. Semua level termasuk CEO boleh pakai teaser. Kecuali memang courtesy visit ke menteri ya, tentu kita tambahin jas atau dan berbagai macam customize lah itu. Kita bilang itu millennials day, semua millennials boleh mengekspresikan dirinya. Dan seperti bagaimana kita mengelola milenial, ya kita bilang no buffer management. Anda namanya great wall inspirasi, kita kasih post-it. Jadi boleh di situ nulis. Lu enggak asik dan resek, boleh, nggak baper, nggak ada baper, ya kita cari tahu kenapa nggak asik gitu kan, nggak asiknya di mana gitu kan, resek lu katanya gitu kan, nah, boleh aja silahkan aja, itu kan gimana kita mengembangkan orang ya. Nah, kita kerjasama sama industri-industri fintech di Indonesia supaya teman-teman juga dapat benefit ya. Dan satu kunci dalam pengelolaan SDM adalah gimana Anda memanusiakan manusia. Kalau orang Jawa bilang ngewong kewong. Anda sentuh keluarganya, ada yang lahiran, kita datang. Anda berikan kesempatan dia mengembangkan hobinya. Anda hobi main futsal, kita kasih kesempatan main futsal. Itu gambarannya teman-teman ya, gimana kita bisa comply tadi. Nah, sebelum masuk ke sini, ini inputan buat para milenial. Teman-teman milenial ya. Pertama, ketika Anda mau masuk ke suatu perusahaan, tiga hal paling enggak yang selalu kami kembangkan di grup. Satu skill dulu, dua attitude, tiga integritas.
Ya, tiga hal ini yang jadi kata kunci Anda. Skill jelas dong. Siapa mau ngerekrut orang yang nggak punya skill? Emangnya kita badan apa? Ya kan? Nggak asik juga kalian. Jadi kita ngelihatnya, oh, kamu lulusan teknik sipil, ya harus benar-benar bisa teknik sipil. Attitude, ingat, attitude itu jadi kata kunci, teman. Kamu smart, seperti apapun. Tapi nggak bisa diajak kerjasama, percuma. Attitude. Kerjanya cuma ngelawan atasan aja. Nah, atasan juga kan pusing ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya tim ya. Tiap hari ada satu orang kerja ngelawan mulu. Argumentasinya 2 hari. 20 menit, padahal dia ngerjain cuma 5 menit. Pusing juga kan? Nah, ini etiket itu jadi isu. Atau Anda jangan terlibat pada hal-hal yang tidak beretika. Nah, yang terakhir adalah integritas. Karena bagaimanapun pintarnya Anda, Anda kalau nggak punya integritas, itu nggak ada gunanya. Nah, sebelum melamar, misalnya masuk ke perusahaan, saya bikin analogi yang simple lah. Ini buat milenial ya. Kalau punya gebetan, ya ini kan masih muda-muda ya. Punya gebetan, cewek atau cowok, kalau mau PDKT, itu cari tahu nggak? Stalking nggak sosial medianya tadi? Stalking kan? Cari tahu ya. Cari tahu siapa maknya, siapa bapaknya gitu ya. Cari tahu temennya siapa. Ya. Cari tahu mantannya siapa. Nah, ke perusahaan juga gitu. Jangan sampai ada yang datang, baru mau interview, datang kita interview. Kamu tahu, ngerti bisnis telco nggak? Berarti Pak sedikit. Telkomsel itu perusahaan apa? Perusahaan apa Pak ya? Lah, kamu mau kesini mau ngobrol-ngobrol sama saya atau mau ngelamar pekerjaan? Nah, ini yang jadi kata kuncinya, teman-teman. Simple, logikanya kita bikin yang simple dan aplikatif. Kalau mau deketin cewek aja stalking, deketin cowok stalking, masa ia mau ngelamar perusahaan buat masa depanmu? Nggak ada yang kamu lakukan, gitu ya sederhananya. Jadi mulailah dengan hal-hal seperti itu. Yang terakhir saya bilang inovatif lah. Inovatif itu gini, jangan arogan, jangan sombong. Value ini perusahaan salah satu universitas terbaik ya, kalau dari Telio ataupun dari universitas lain di sini. Tapi jangan arogan teman-teman, down to earth. Anda harus berpikir, Anda harus adaptif. Karena bagaimanapun Anda yang butuh perusahaannya, bukan perusahaan yang butuh Anda. Ya itu kecuali saya bilang tadi ya, ini saya tidak berbicara dalam koridor kalau kamu atau kalian mau kerja di perusahaan. Nah, beda. Ya. Adaptiflah teman-teman. Jadi jangan arogan. Anda boleh sombong bilang hari ini saya lulusan universitas ternama, IPK saya sekian, saya milenial, tapi 5 tahun atau 10 tahun lagi Anda bukan milenial lagi loh. Ingat, generasi Y di bawah udah nunggu loh. Ya, dengan daya tahan dan daya ingat dan daya tangkap dan gizi yang lebih baik lagi. Ya, jadi itu yang jadi konsennya. Nah, tadi saya bilang kita gambarin nih, gimana sih kita ngelola milenial? Nah, ini Telkomsel, kita lagi cari orang nih. Silahkan teman-teman, tell you. Nah, kita happy nih kalau dari tell you nih, kita punya kerjasama. Kita juga berharap ada yang cocok nanti nih. Bu bisa lewat kita atau lewat ready, rekanan kita juga silahkan. Kita lagi cari web engineer nih. Ini ready udah ada juga. Nanti silahkan Anda, teman-teman, kalau memang punya kompetensi ke sini, back-end engineer, kalau ada alumni Telio welcome juga, silahkan untuk melakukan lamaran di sini. Sorry Pak. Jadi kalau kita lihat apa sih inovasinya kami buat adopsi milenial nih, ini dia nih, possibility to work remotely. Jadi ini milenial teman-teman, lu mau kerja di kafe ke, di rumah emak lu ke, di warung padang ke, mau sambil tiduran ke, rebahan ke, pokoknya kerjaan lu selesai. Sambil kongko-kongko di Starbucks, terserah. Yang penting kerjaan selesai. Itu ciri-ciri kita. Kita belikan untuk ownership program, artinya apa? Kita nggak cuma nuntut, kita kasih juga ada fasilitas. Biar Anda bisa mengembangkan, bekerja dengan baik. Itu gambarannya dari kami. Jadi itu yang coba kami lakukan, teman-teman. Mudah-mudahan sedikit seminar ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman. Sebenarnya seperti apa sih yang harus dilakukan milenial tadi? Dan apa yang sudah dilakukan perusahaan? Apa yang dibutuhkan perusahaan? Nah ini kan kalau orang ekonomi selalu bicara di
demand and supply. Kita nggak mau bicara gimana caranya supply. Tapi kami kasih gambaran demand-nya. Demand-nya udah berusaha bertransisi, bertransformasi nih. Kita harapkan ada supply yang juga bertransformasi sehingga ketemu di break even point, ketemu kita tadi. Nah, itu yang kita kasih gambaran buat teman-teman. Nah, ini sedikit quote sebagai penutup. Saya kasih gambaran ke teman-teman. Kenapa sih kita invest di human capital ya? Kenapa invest? Orang-orang mungkin berpikir, ngapain lu invest kayak tadi, kasih certified. Terus kalau dia pergi, resign gimana? Nah, ini pengalaman yang saya pelajari dari beberapa perusahaan. Karena saya ini bukan perusahaan pertama saya udah pernah di perusahaan lain. Ketika saya bergabung di Astra, salah satu pacuan Astra itu adalah Catu Dharma. Jadi pendiri Astra dulu Om William itu menetapkan Caturdharma to be part of the nation. Makanya di zaman dulu Astra itu tidak pernah menahan ijazah para karyawannya. Dan itu juga dilakukan, maaf saya sebut beberapa perusahaan sebagai contoh saja bukan promo, Citibank ya. Mereka juga School of Banking di situ. Jadi kalau Anda invest perusahaan Anda, orang Anda akan jadi agent Anda kemanapun dia. Saya pernah kehilangan satu tim saya di hijack oleh perusahaan fintech yang saya nggak sebut mereknya ya, karena ada juga nanti yang mungkin nganggap ini iklan, digaji 2 kali lipat. Saya shake hand, saya bilang saya bangga dengan kamu. Sekarang justru orang ini mengakomodir, mantan tim saya ini mengakomodir agar perusahaan Telkomsel bisa bekerja sama dengan perusahaan ini. Jadi dia pembuka jalan, salah satu pembuka jalannya. Artinya, kalau Anda men-treat manusia dengan baik dan memperlakukan dia dengan baik, ngewong ke wong tadi, suatu saat dia akan jadi agent Anda, biarpun dia sudah tidak Anda bayar lagi. Nah, sebaliknya, kalau Anda nggak mau invest, maka orang-orang itu akan stay di situ. Dan jadi parasit bagi perusahaan Anda. Ya kan? Kalau dibilang, kalau kamu developing terus dia pergi, gimana? Gimana kalau seandainya kita develop terus dia stay? Berarti bisnis kita gini-gini aja. Nah, itu kata kuncinya. Jadi dengan sedikit sharing ini, kita harapkan teman-teman mulai terbuka mindset-nya dan kita welcome. Jika ada pertanyaan nanti, silakan panitia yang mengakomodir. Saya akan coba sharing apa yang ada di pengalaman saya dan ada di kepala saya dan apa teori yang pernah kita pelajari dan kita implementasikan di Telkom Group. Saya pikir itu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator atau panitia. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Silakan mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya terkait dengan Telkomsel atau tidak lowongan yang tadi telah sempat Pak Deddy sampaikan gitu ya. Kemudian ataupun hal-hal lain yang berkenaan dengan pengembangan SDM untuk generasi milenial, boleh banget silakan boleh melalui chat di room Zoom atau mau raise hand bertanya langsung ke Pak Deddy juga dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ada nih, Moses Nugraha, Pak. Raise hand ya. Boleh, selamat siang, Mas Moses. Silakan. Mau bertanya langsung, silakan. Halo, Pak. Selamat siang. Siang, Mas Moses. Ya. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Saya kan fresh graduate, Pak. Udah kerja juga, tapi tidak sesuai dengan background. Nah, untuk nanti karir selanjutnya itu bagaimana ya, Pak, kalau misalkan mau ngelanjutin sesuai background, tapi nanti tiba-tiba nanti pas seleksi dilihat juga, Pak, pengalaman kerjanya itu bagaimana ya, Pak? Mas Moses, gimana panitia ini, mau satu pertanyaan dijawab dulu atau beberapa pertanyaan? Nyamannya Bapak gimana, mau langsung dijawab saja, Pak? Itu aja kali ya. Saya, oh, boleh, boleh. Ya. Mas Moses, itu aja pertanyaannya, satu ya. Sama ini deh, Pak, kriteria untuk menjadi bagian di Telkomsel tuh apa aja ya, Pak? Maksudnya kriteria kandidat yang diinginkan tuh seperti apa? Apakah ada skill-skill tertentu yang harus dikuasai atau bagaimana, Pak? Gitu. Oke, Mas. Pertanyaan ya, saya pikir Mas Moses ya, izin boleh dijawab? Ya, silakan, Pak. Iya.
Mas Moses, mungkin yang pertama dulu, di luar pendidikannya. Jadi kalau baca tadi CV saya memulai karir saya di Astra Credit Companies atau perusahaan Astra Leasing Group Astra. Di ABTP itu kami tidak melihat background. Jadi cuma satu angkatan, satu grup, kemudian ditempatkan 3 bulan kira-kira on the job training. On the job training, lalu kita ditempatkan di mana kebutuhan bisnis itu berjalan. Dan Mas Moses tahu saya memulai karir saya di bidang apa? Saya di fleet management waktu itu. Fleet management itu yang membiayai alat berat, membiayai ekskavator. Nah, waktu itu saya diputar di beberapa tempat. Salah satu atasan saya yang benar-benar saya ingat waktu itu namanya Pak Teguh. Teguh Wahyu Alfito. Beliau waktu itu ada customer nyari motor grader. Ratakan jalan. Kalau di tambang batu bara itu pulih, itu ada jalan yang diratakan. Anda bayangkan lulusan akuntan, ada orang cari motor grader, dia tanya motor grader. Saya oh, maaf bayang. Suaranya kecil, ya? Tidak stabil Pak suaranya, tidak kadang stabil. Ya, kadang ada masuk kadang. Sudah jelas Bu ya? Lebih jelas. Masih terputus-putus dan kadang besar, kadang kecil gitu Pak, kadang terdengar, kadang tidak terdengar. Saya coba ganti netbooknya dulu ya. Ya, coba. Baik, sambil menunggu Pak Dedi, rekan-rekan terkait dengan informasi lowongan yang tadi disampaikan, saya sudah chat di chat room ya. Di sana ada link yang berisi tentang informasi lowongan yang telah dipublish tadi. Silakan rekan-rekan bisa daftar melengkapi profilnya terlebih dahulu, kemudian jangan lupa untuk mengisi terutama kolom pendidikan terakhirnya, silakan diisi dengan Telkom University, karena untuk lowongannya tadi diambil datanya khusus nanti dari lulusan Telkom University. Jadi silakan bisa dilengkapi ya rekan-rekan untuk profilnya terutama tentang pendidikan ya, silakan diisi Telkom University. Seperti itu. Sudah ada linknya di chat room ya, silakan Pak. Sedikit terputus tapi sudah lumayan masuk Pak. Oke, saya naikkan suaranya dulu, masih terdengar Bu ya. Nah, jadi ketika saya masuk di grup itu, saya justru berada di bidang yang bukan corporate kompetensi saya. Saya bukan di accounting justru, saya di sales waktu itu. Nah, ketika saya di sales itu apa yang saya lakukan? Saya tidak lantas diam, teman-teman. Saya belajar banyak. Justru itulah yang membuat saya, membentuk saya jadi seperti sekarang. Ketika saya berhadir, saya orang accounting, orang finance, yang sudah pernah di sales. Jadi mindset saya masih sales. Mindset saya ya. Tapi dari sisi skill set saya punya skill set accounting, teman-teman. Saya punya skill set accounting, tapi mindset saya sales. Sales itu gimana? Yang namanya orang sales itu, kalau saya belajar banyak itu dari teman-teman kita Tionghoa, bos-bos saya dulu dari etnis Tionghoa banyak. Kalau orang sales jualan, harus ada. Misalnya dia punya toko nih, dia jualan gandum. Ada orang cari benang pun, dia akan bilang, ada benang pun, ada. Perkara dia cari dari mana itu urusan lain. Jadi mindsetnya itu adalah problem solver. Nah ini yang teman Mas Moses tadi. Ketika Anda tidak bekerja di satu bidang yang background pendidikan Anda harus adaptif. Karena saya waktu itu simpel pemikiran saya. Yang butuh pekerjaan ini kan saya. Saya yang butuh pekerjaan ini, bukan perusahaan. Perusahaan nggak ada saya, nggak apa-apa, kok nggak tumbang. Tapi sekarang masih ada Astra, terus saya udah resign bertahun-tahun gitu ya. Masih ada, profitnya masih terus naik. Jualan Fortuner masih laku terus tuh gitu kan. Jadi nggak ada pengaruhnya buat saya gitu loh. Dengan saya perusahaannya nggak ada pengaruh gitu loh. Jadi ini yang jadi kata kunci, Anda harus jadi orang yang adaptif Mas. Jadi jangan mindsetnya itu kecil, kerdil dalam tanda kutip ya. Oh saya harus lulus sama pendidikan saya. Oh enggak Mas, sampai hari ini nggak ada seperti itu. Di Telkom Group itu banyak catatannya bahwa dulu yang pernah jadi SVP Finance Pak Edi Wicara itu pendidikannya apa? Nggak ada hubungannya sama finance. Itu mulai karir beliau yang belajar. Pak Leonardus Sony, CMO-nya Telkom, Sel Indonesia, itu dulu atasan saya di Telin.
pendidikannya dari Telkom University, dia alumni Telkom University Pak Sony. S2-nya di RMIT. Jadi direktur keuangan, rumahnya di mana teman-teman? Nggak ada. Gimana Anda bisa jadi orang inovatif, Anda bisa ngikutin pasar, itu kata kuncinya teman-teman. Itulah yang jadi kata kuncinya. Jadi kalau saya bukan tipikal orang yang mau mencocokologi, enggak. Kalau saya pendidikan saya accounting, saya harus accounting, nggak ada. Saya ini butuh pekerjaan, perusahaan butuh skill set. Yuk kita ketemu sama-sama. Ini kata kuncinya, Mas Moses. Yang kedua, tadi kita cari orang apa? Seperti saya bilang tadi, di grup kami ada tiga. Skill dulu. Skillmu. Ya, walaupun ini bukan yang terutama, ini bukan urutan prioritas ya. Bukan urutan prioritas sekali lagi ya, teman-teman ya. Suaranya agak kecil ya, agak kedengar. Sudah kedengaran, Bu ya? Ini bukan urutan prioritas. Yang pertama, skill. Skill Anda harus ada. Yang kedua adalah attitude. Attitude Anda ini jadi hal penting. Karena kita tuh mau running bisnis. Yang ketiga, integritas. Ya Anda sepintar apapun, kalau Anda nyolong sama aja bohong. Gitu loh. Karena kita mau running bisnis. Dimanapun, saya rasa nggak hanya Telkomsel ya teman-teman. Dimanapun ini core kompetensi yang Anda harus punya. Ya, jadi ini pesan orang tua zaman dulu ya. Ini Bobby Boomers yang ngomong. Bapak saya selalu ngomong, emas itu kemanapun jatuh ke sepiteng pun, dia akan tetap emas. Jadi kamu harus tetap jadi emas. Suatu saat orang menemukan itu di sepiteng, itu akan tetap emas gitu loh teman-teman. Jadi make it simple kalau saya. Saya gak gambarin ya, kalau Anda coding ya jelas lah, itu udah lebih tahu lah. Tadi web designer udah jelas ya kompetensinya apa. Tapi itu bukan yang terutama ya teman-teman. Sekali lagi itu bukan yang terutama. Karena kami, nah ini kami mindset perusahaan ya, biar teman-teman terbuka ya. Anda mau sepintar apapun, kami bisa cari orang yang lebih pintar. Konsultan tuh begitu banyak, ada E.T. Kearney. Ya saya sebut contohnya, ada E.T. Kearney, ada Boston Consulting Group, itu dari mana-mana, itu pintar semua teman-teman. Kita bisa cari orang yang lebih pintar. Tapi kalau Anda punya attitude dan integritas, itu nilai jual Anda. Kata kuncinya di situ. Saya pikir itu Bu, silahkan. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi Mas Moses bagaimana sudah terjawab ya Mas? Tadi kemampuan adaptability, kemudian inovasi, skill, attitude, nah itu menjadi core utama dalam penerimaan ataupun rekrutmen yang harus dimiliki oleh calon pekerja. Nah selanjutnya izin saya bacakan Pak, ini sepertinya rekan-rekan tertarik dengan internship mungkin ya, nanti baik itu di Telkom maupun di Telkomsel, apakah ada informasi terkait hal tersebut? Kemudian pertimbangan apa yang biasanya menjadi patokan untuk diterima intern di sana gitu Pak? Dari Mbak Elva Kirana. Oke, kalau intern mungkin dari Telkomselnya dulu ya Bu ya. Ya. Kami welcome nih buat putra. Mohon maaf ini bukan bilang gimana, tapi kenyataannya lokasi kami di Dili di Timur Leste gitu ya. Kami sangat welcome buat putra-putri Timor Leste yang sedang menempuh pendidikan di Telkom University. Ya, sangat welcome kita bilang. Nah, kalau teman-teman yang lain, ya kami juga welcome teman-teman. Tapi isunya adalah apakah Anda mau intern di sana, itu jadi pertanyaan. Nah, solusinya apa? Kami punya grup, Telling Group. Nah, nanti mungkin Tell You bisa coba ketemu dengan Pak Wahyudi. Nanti akan saya berikan infonya, mungkin nanti. PIC-nya ada nomor saya di situ, kita akan infokan ke Pak Wahyudi atau Telkom. Setahu saya, Telin dan Telkom itu masih terus loh melakukan intern rutin loh. Bahkan faktanya ini saya bicara dari entitas ya, Bu ya. Dari entitas, saat kami itu sangat senang dengan pola rekrutmen intern. Ya enggak? Kalau buat kami ya, kenapa? Karena internship itu pertama dia udah tahu budayanya udah mulai mix tuh ke kita. Dia udah mulai tahu pola kerja itu kayak apa. Ya, kalau tadi kita bilang ada gap itu udah mulai tertutupi itu. Sekaligus kita lihat nanti kan, kita ini kan kayak beli barang ya. Mirip-mirip lah, enggak persis sama persis ya. Ada orang jualan brosur, seperti jualan mobil, brosur itu CV-nya kita teman-teman. Itu dibaca sama kami kan. Kemudian kita berharap ini produk meet our expectation, ketemu sama ekspektasi kami.
yang bisa kita lakukan apa sih kalau Anda mau beli mobil, misalnya Anda kan tanya orang yang pernah pakai, iya nggak? Tanya dulu dong yang pernah pakai, lalu mulai searching di YouTube. Nah, ini milenial nih, review Toyota Rush, review New Avanza. Wah, mulai lihat YouTuber-YouTuber, melihat, oh ini di review segini, gini, gini, gini. Nah, itu kami lakukan juga, kami cek sosial medianya. Ada nggak sosial medianya, kita cek seperti apa recordnya. Itu sama kan teman-teman ya. Yang terakhir mungkin akan lebih senang kalau ada masa percobaan, benar nggak? Misalkan beli mobil Fortuner contohnya. Kalau dikasih kesempatan pakai dulu 3 bulan, bayarnya hanya sewa diskon 80%, mau nggak teman-teman? Mau dong. Kalau udah 3 bulan pakai, bisa jadi kepikiran buat beli. Ini fakta ya. Dulu ada teman saya, dia di Banjarmasin, orang Astra, juga dia jualan tahu Hummer ya, mobil mewah yang banyak dipakai ya. Ini mereknya Humvee, ini banyak dijual di tambang loh. Itu di Kalimantan tuh, Pak Haji di Kalimantan Selatan tuh banyak yang punya Humvee, punya Hummer H3. Salah satu cara dia jualan, ini percaya nggak percaya ya teman-teman ya, setiap mau ke Jakarta, teman saya ini selalu naruh kunci di rumah ransumennya sama naruh mobilnya. Alasannya poolnya penuh. Ditinggal, Pak Ji, ini silakan Pak Ji, pool penuh Pak Ji. Boleh pakai nggak nih, pulun? Nah, bahasa Panjarnya bilang, ulun bisa pakai kayak ini. Boleh, silakan. Pakai Pak Ji. Pakai, Pak Ji pakai sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya beli juga teman-teman. Sama, Anda juga ke perusahaan seperti itu. Gimana? Ini kan tinggal gimana Anda menjual diri Anda, betul nggak sih? Dalam konotasi yang positif ya. Menjual diri Anda supaya perusahaan ini mau pakai. Itu gambarannya mungkin teman-teman. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi tadi ada jejak digital juga nih, hati-hati ya, menjadi apa nanti mungkin bisa di-tracking oleh perusahaan. Jadi hati-hati rekan-rekan dalam memposting segala sesuatu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ada lagi Pak nih dari Muhammad Faqih. Ini ingin bertanya terkait kampus hiring yang tadi, apakah sama dengan rekrutmen di website Telin beberapa hari kebelakang yang sudah ditutup Pak katanya? Itu Pak Deddy. Oke, kita melakukan rekrutmen itu lewat berbagai media. Nah, ini medianya ada lewat grup kita, ada lewat grupnya Telin. Mungkin Telin juga kan ada waktunya ya teman-teman. Kita minta tolong sama holding kita, bahkan ke Telkom pun kita minta tolong. Karena kami akan menggunakan semua media teman-teman. Sama kayak tadi kan, ini kan logika yang sederhana teman-teman ya. Kita lagi punya gebetan ya. Kita akan cari berbagai macam cara dong buat dapat nomor teleponnya, benar nggak? Mau lewat sosial media kek, mau lewat neneknya kek, mau lewat bapaknya kek, mau lewat pamannya kek, sama kami juga seperti itu. Kita cari orang, kita akan cari semua media. Termasuk ini salah satu inovasi kami, kita datang ke beberapa seminar-seminar, kita langsung broadcast, kita butuh orang nih. Kita proaktif jemput-jemput bulan. Nah tadi mungkin yang dari Telin, dari tim Telin sudah menurunkan lowongannya. Karena dianggap dari sekian hari sudah ada beberapa kandidat coba kita filter, ternyata belum cocok gitu ya. Ada beberapa kandidat kemarin udah coba kita proses, tapi ternyata belum cocok gitu ya. Nah ini kan cocok-cocokan tadi Bu ya. Ya mungkin sama, saya nggak tahu persis ya sama persis apa enggak di telinya, itu yang mana dulu, spesifik dulu. Harusnya kalau memang itu di open, itu pasti sepengetahuan kami. Dan itu masih grup kami juga kan. Kecuali tiba-tiba Anda membaca lowongan di United Tractor gitu ya, enggak nyambung juga ya. United Tractor kan bukan afiliasi kami. Jadi ya itu saya pastikan berbeda. Makasih, Bu. Oke. Karena ini masih ada waktu. Nanya lagi enggak? Oh. Dari Mas Moses ya. Silakan, Mas. Iya. Pak, aku mau nanya, Pak, untuk proses rekrutmen dari Telin itu apa aja ya, Pak? Kemarin aku sempat apply yang di website karirnya Telin, tapi nggak ada proses rekrutmennya, itu seperti apa Pak? Gitu. Kalau okay, misalkan kalau misalkan ada penolakan, bahkan akan ada email penolakan nggak Pak? Gitu. Terima kasih. Proses rekrutasinya ya Mas Moses ya, dari mulai administrasi, mungkin psikotes dan tahap-tahap lainnya bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Okay. Iya benar. Makasih Mas Moses, Mbak Bu Sari. Pertama mungkin kalau di internal Telin tentu mereka punya proses sendiri. Kita kan minta tolong
kemudian mereka melakukan broadcast di teman-teman TELIN, melakukan broadcast di websitenya. Dan tentunya jika memang ada lowongan yang masuk, itu akan diteruskan ke kami. Kita akan diteruskan ke Telkomsel. Memang dari kami, Mas, ini yang di Lakamen kami lakukan di Telkomsel ya. Tentu kita akan filter dulu dari sisi aplikasi tadi ya. Semua aplikasi yang masuk akan kita cek. Itu pasti dilakukan oleh tim HC kami. Yang kedua, kita akan melakukan proses pencarian informasi tadi, filtering lewat sosial media dan lain-lain ya. Kita cari informasi lah. Kalau Anda put di situ nomor kontak yang bisa dihubungi dari orang yang menjadi referensi Anda, personal reference, itu akan dihubungi. Nah, ketika masuk di situ, maka teman-teman HC akan mulai memfilter nih teman-teman. Saya bicara pada prakteknya ya, pada prakteknya. Ketika kita sedang dalam low recruitment, biasanya kita akan info, kita akan email ya. Kita akan email, mohon terima kasih untuk lamaran Anda, mungkin kami belum menemui kecocokan dan lain-lain. Tapi dalam beberapa hal memang kita tidak lanjutkan. Karena kita berpikir ini potensial sambil menunggu potensi load pekerjaan yang lain, lowongan pekerjaan yang lain. Di bisnis kami kan terus bertransformasi, Mas. Artinya ada yang resign, ada yang masuk. Kalau ada yang resign, kita berpikir ini potensial. Nah, mungkin tidak cocok di sini, menurut justifikasi tim HC kami yang punya background psikolog juga, oh ini mungkin cocoknya di sini nanti. Makanya kita hold, teman-teman. Terkadang kita hold. Tapi memang kita tidak mengungkiri, kalau load lagi cukup tinggi, tidak kita balas juga untuk panggilan. Kita akan info biasanya, kita akan info teman-teman, begitu ada lowongan, kalau teman-teman, ini sederhananya, kayak saya dulu pernah melamar juga, kalau nggak dipanggil ya berarti nggak ada kelanjutan. Biasanya saya akan berasumsi seperti itu. Nah itu yang kami lakukan. Kami berusaha memberikan layanan sebaik-baiknya, tapi memang faktanya di lapangan nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa semua kita balasin satu persatu. Memang yang ada dua kemungkinan berarti Mas Moses ya. Mas Moses lagi di keep atau memang belum rezekinya Mas Moses. Tapi tidak ada larangan loh untuk melamar kembali. Nah, itu kata kuncinya. Saya juga dulu berapa kali seperti itu dan teman-teman saya punya pengalaman. Mereka melakukan lamaran nggak direspon. Begitu dilamar lagi ternyata direspon teman-teman. Kenapa? Karena organisasinya juga dinamis. Hari ini mungkin yang merespon manajernya namanya si A. Anda nggak tahu bulan depan si A resign. Iya kan? Bulan depan si A resign, si B gantinya, si B lihat, wah ini menarik nih. Gitu kan? Ini menarik nih, kenapa nggak dicoba? Nah, kata kuncinya itu tadi, Mas Moses, ikhtiar aja dulu. Jangan putus asa. Kalau memang belum dipanggil, belum direspon, kirim lagi. Sama aja kayak nembak cewek, Mas Moses. Iya kan? Kalau ditolak ya tembak lagi kan gitu. Kan nggak ada larangan kok. Kecuali udah 10 kali ya, mungkin belum jodoh atau beda keyakinan ya. Mas Moses yakin dia jodohnya, dia nggak yakin Mas Moses jodohnya, kan gitu ya. Saya pikir itu, Mbak Sari. Oke, baik. Jadi sudah terjawab ya, Mas, ya. Namun biasanya, Pak, dari jarak satu tahap ke tahap selanjutnya, biasanya berapa lama untuk di TELIN ataupun di Telkomsel itu sendiri, pemberitahuan ke peserta biasanya? Jadi bisa ya, benar, mungkin ada gambaran, ya, benar. Mungkin, Pak, kalau udah sekitar dua minggu, mungkin tidak ada kelanjutan. Atau sebulan. Lanjut. Kita kasih waranti biasanya kami akan ngejar kurang dari 2 minggu. Jadi buat saya Departemen HR itu punya time to respond 2 minggu. Jadi setiap ada masuk satu lowongan kebutuhan dari user, jadi saya kasih gambaran teman-teman ya di inter perusahaan itu. Kalau ada kebutuhan dari IT, IT itu akan bikin permohonan kepada HC, ke Human Capital. Nah, begitu ada permohonan, maka Human Capital melakukan skill inventory. Ya, dia mulai cari ini apa kebutuhannya, baru dia mulai membuka lowongan teman-teman. Nah, dari sisi si user sendiri, ini udah urgently needed. Kalau udah bunyinya urgently needed, berarti dia butuh paling lama ya teman-teman. Karena kita bicara undang-undang tenaga kerja yang relatif sama ya di Indonesia ya. One month notice, 1 bulan. Ya enggak? Kandidat existing, dia mau resign itu 1 bulan. Artinya user ini begitu dapat info, exit interview, dia akan langsung bikin nota dinas atau permohonan ke HC. Kami HC hanya punya waktu 1 bulan dari mulai inventory skill sampai final recruitment orang ini masuk. Jadi sebulan, Mas. Kalau sederhananya begitu sebulan nggak ada jawab, nggak ada panggilan, berarti Anda bukan orang yang belum rezekinya lah, Mas. Sederhananya gitu. Karena kami juga ditarget dari internal.
dari internal user kita itu minta sebulan. Karena orang yang lama ini mau resign gitu kan. Atau ada kebutuhan baru, organisasi baru yang baru dibentuk, ini bisa lebih cepat lagi, bisa 2 minggu mas. Pernah kita proses rekrutmen itu 2 minggu. Karena memang butuh sekali, urgently needed. Nah ini memang nggak bisa ada satu pattern yang paling, yang saklek, tapi kalau internal proses itu sebulan mas. Itu bocorannya. Saya pikir perusahaan manapun sama prosesnya mas. Semua akan interaksi antara user, departemen marketing maupun jaringan atau departemen manapun dengan human capital. Mudah-mudahan menjawab Mas Moses ya. Oke, jadi itu ya Pak, ternyata dibalik alasan kenapa kalau mau resign biasanya harus dikasih waktu 1 bulan, yaitu mungkin untuk mempersiapkan para HC melakukan pencarian kandidat baru gitu ya. Nah itu jadi rekan-rekan ya. Biasanya 2 sampai paling telat mungkin 1 bulan lah, tapi biasanya 2 minggu sudah ada jawaban biasanya. Nah, baik, karena masih ada waktu, mungkin 1 ataupun 2 orang penanya lagi di sesi kedua, silakan apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, rekan-rekan? Nanti mohon kesediaannya, silakan mulai dari sekarang bersiap, kita akan melakukan foto bersama setelah sesi Q&A ini ditutup, jadi silakan siap-siap, dan mungkin ya yang belum ini bersiap, silakan untuk bersiap, kita akan ada foto bersama nanti di sesi. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, tadi saya tertarik Pak, salah satu, mungkin sudah menjadi standar ya, salah satu yang rekrutmen yang memang diperlukan, yang disiapkan oleh pelamar, tadi Bapak menjelaskan pertama ada skill, kemudian attitude, dan sebagainya. Nah, dalam skill ini, biasanya sih tadi untuk hard skill bisa dilatih ya Pak oleh perusahaan gitu ya. Nah, yang paling utama adalah attitude-nya. Mungkin bisa dibilang di sini ada soft skill yang memang harus dimiliki oleh rekan-rekan. Nah, kira-kira skill di soft skill seperti apa Pak yang memang dicari oleh perusahaan sehingga rekan-rekan di sini bisa mengembangkan diri selain mungkin hard skill-nya banyak dicari lewat berbagai training. Nah, soft skill-nya apa saja yang sekiranya menjadi kebutuhan untuk saat ini Pak? Oke, kalau kebutuhan perusahaan saya pikir agak beda-beda Bu ya. Kalau soft skill di apa? Di antar departemen aja beda karena kami memang mapping ya. Tapi kalau secara entitas itu bisa kita kasih gambaran umumnya teman-teman ya. Dan itu pun masih terpengaruh dengan pengalaman saya. Jadi pengalaman pembuat keputusan itu masih ada walaupun teorinya tetap masuk teman-teman. Yang pertama mungkin proaktif. Ini kata kunci teman-teman. Orang yang proaktif itu Anda akan jadi emas di manapun. Kenapa saya bilang proaktif? Kebanyakan kita pegawai begitu kita masuk menghadapi satu masalah, maka ini yang selalu saya bawa dari budayanya Astra. Salah satunya adalah never blame others, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jadi langsung Anda proaktif, solusinya apa? Nah ini yang dilakukan, ini yang kita harapkan skill set inventor ini. Dulu saya salah satu orang yang dididik oleh atasan saya, ketika Anda datang terkait dengan satu permasalahan ketika saya di accounting, saya akan datang dengan, Pak ada potensi adjustment dari auditor. Besarnya sekian. Solusi yang pertama A, risikonya adalah A aksen. Solusi yang kedua B, risikonya adalah B aksen. Risiko ketiga C adalah risiko aksen. Bapak sebagai pengambil keputusan, silakan ambil keputusan. Kira-kira atasan Anda enak nggak kalau kayak gitu datang? Jadi Anda datang dengan solusi, jangan bawa masalah, teman-teman. Ini bagian dari soft skill, teman-teman. Jadi orang yang proaktif itu beda dengan orang yang reaktif. Lawannya reaktif ya. Reaktif ini cenderung sedikit-sedikit nyalain orang. Ada masalah nih, selalu lihat keburukan orang lain. Itu skill set yang paling penting, proaktif, be proactive. Nah, skill set yang kedua, ketika bicara mau attitude, berarti bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain. Karena perusahaan ini, biarpun asetnya itu adalah tower, RBS, Brisbane, dan lain-lain, nanti perangkat-perangkat telco, tapi bukan itu aset yang utama. Aset utama itu manusia, human capital. Human capital, kata kuncinya. Nah, kalau human capital berarti ada banyak kepala, teman-teman. Bagaimana skill set komunikasi ini jadi hal yang sangat penting. Karena kalau komunikasi tidak jalan, maka entropi organisasi, kalau orang-orang belajar ya, dulu kan HC ini udah banyak dipengaruhi sama ilmu fisika. Ilmu fisika itu kalau entropinya berlawanan, berarti resultan vektor itu bisa negatif. Nah, ini jadi faktor penting, komunikasi. Jadi nggak penting seberapa banyak berapa Newton vektor Anda, seberapa pintar Anda, kalau Anda nggak bisa menyatukan dan berkomunikasi, ini akan sia-sia. Nah, ini yang terakhir, teman-teman.
skill set, memang belum semua ya. Skill set yang terakhir adalah gimana sih Anda itu bisa jadi orang yang be a good guy. Good guy itu gini. Simpelnya gini teman-teman. Salah satu penilaian seseorang sebelum promosi atau punya karir yang baik, itu jelas akan ada 360 katanya. Istilahnya 360 ya. 360 itu Anda ditanyakan kepada atasan Anda, ditanyakan terkait Anda kepada bawahan Anda, kepada peer atau rekan kerja Anda. Jadi kalau tadi Anda udah punya dua komunikasi tadi, yang ketiga ini udah lebih mudah teman-teman. Sehingga ketika ditanyakan, ya ditanyakan, semua orang akan memberikan, oh he's a good guy. Dia orang yang baik. Dia orang yang problem solver, Pak. Saya sangat terbantu, Pak. Saya sangat tertolong, Pak. Kemarin ada masalah, Pak, di departemen saya. Dia datang dengan solusi, Pak. Karena dalam promosi tertentu, ada rekomendasi dari atasan, teman-teman. Ini nggak bisa kita pungkiri bahwa atasan ini perwakilan dari manajemen terhadap kita. Termasuk cross. Jadi Anda jangan merasa rata-rata nih teman-teman. Koreksi dibuat diri saya sendiri. Ketika kita merasa kita menguasai satu ilmu, kita cenderung arogan. Betul nggak? Kita arogan. Kita bilang nggak ada, nggak bisa. Standar accountingnya ngomong A. Salah itu. Wah, kalau cuma mau ngomong salah, semua orang bisa salah. Gitu. Tapi solusinya apa? Ketika Anda bisa kasih solusi departemen lain, berarti VP lain merekomendasi Anda. Itu strong point, teman-teman. Apalagi kalau udah partner di luar bisnis Anda, memberikan rekomendasi yang sangat luar biasa. Pak, itu orang solver sekali. Integritas luar biasa, Pak. Saya bawa satu karung, satu kantong plastik, uang nggak mau terima, Pak. Luar biasa, Pak. Hebat. Kasih solusi, Pak. Wah, itu jadi poin lebih, teman-teman. Jadi, dua tadi, ya, proaktif, kemudian Anda punya skill set komunikasi, be a good guy yang terakhir. Udah skill set Anda, kayak kalau kayak Bu Sari tadi bilang lah, mau training apa sih, lu mau training apa? Accounting, IFRS kita siapin. Coding kita siapin. Lu mau CCNA kita punya. Tapi skill set tadi itu harus kita bangun dengan pengalaman, dengan interaksi dengan orang lain. Saya kira itu sih Bu Sari. Baik, terima kasih Pak Dedi untuk balasannya, mungkin jawabannya ya. Nah, karena waktu sudah hampir habis, Pak, dan rekan-rekan mungkin yang ingin bertanya dan belum sempat tersampaikan, boleh tadi Pak Dedi sudah sharing ya tentang sosial medianya, mungkin nanti bisa dikontak ya, Pak, ya. Mungkin dari rekan-rekan yang ingin belajar gitu dari Pak Dedi nanti ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan rekan-rekan, boleh ya terkait lowongan tadi, silakan boleh dikepoin aja di Ready yang sudah saya kirimkan di chat tadi, lengkapi jangan lupa pendidikannya, karena nanti akan difilter datanya dari riwayat pendidikan atau pendidikan terakhir Telkom University, jadi ada peluang khusus untuk rekan-rekan dari Telkom University. Nah, untuk selanjutnya, Pak, boleh sebelum kita foto bersama, ada dibilang closing statement atau mungkin memberikan motivasi untuk rekan-rekan di sini terkait dengan pengembangan karir mungkin, Pak, ya? Oke, Bu. Nggak banyak kali Bu ya, tadi udah dijelaskan ya, tiga hal tadi teman-teman, skill, attitude, sama integritas. Itu jadi kalau saya, karena basic saya accounting, itu intangible aset Anda, aset yang tidak terlihat. Bisa menjualnya dengan baik. Nah, ini seperti layaknya kita menjual sebuah produk ini. Kemudian tadi ada lebih spesifik terkait attitude, saya bilang ada tiga hal tadi, yaitu silahkan teman-teman kembangkan. Tapi kata kuncinya di akhir saya bilang, Anda harus jadi orang yang adaptif. Karena ada begitu banyak perusahaan yang dulu besar, sekarang juga berlalu karena tidak adaptif. Saya 10 tahun yang lalu juga seperti teman-teman. Bahkan saya mulai karir saya di 2007 tadi, kalau boleh lihat teman-teman, berarti 12 tahun yang lalu. Saya kuat tidak tidur 3 hari 3 malam, demi mengejar karir dan segala macam, tapi waktu berubah, teman-teman. Waktu terus berjalan. Fisik mungkin tidak sekuat itu lagi. Artinya, terus Anda berinovasi. Anda adaptif, Anda orang yang inovatif. Yang ketiga, memang yang terakhir, Anda mau nggak mau, jangan jadi orang yang sombong, teman-teman. Terus belajar. Ketika Anda tidak sombong, berarti Anda masih ingin tahu. Kataku kepo tadi, kata Ibu Sari ya, itu kan milenial, saya ngomong kepo, harus kepo, harus mau belajar, jangan baperan. Baperan tuh nggak ada gunanya, lebih baik kepo, jadi orang yang kepo sehingga terus berinovasi.
Jadi kalau produk tadi kita beli, kami perusahaan teman-teman, ini ada satu handphone, fiturnya apa? Contohnya, oh bisa nelpon, bisa SMS. Kita bukan beli untuk itu, teman-teman. Kenapa kita mau beli harga di atas harga produksi daripada handphone ini? Karena value added service-nya, teman-teman. Itu yang harus Anda kembangkan sebagai milenial. Berikan value added service sehingga perusahaan ataupun partner bisnis Anda ketika Anda jadi entrepreneur melihat bahwa Anda memang punya value. Anda layak dibayar sebesar ini, bahkan lebih dari itu. Yang terakhir, kalaupun Anda saat ini yang udah bekerja dibayar di bawah daripada salary ekspektasi atau value Anda, seperti kata orang tua saya tadi, emas, suatu saat Anda akan diangkat oleh Tuhan. Kalaupun saat ini Anda lebih, Anda akan diturunkan. Karena rezeki itu ada yang ngatur, teman-teman. Kalau Anda overpaid, suatu saat Tuhan akan ambil dengan caranya sendiri, entah lewat bencana, bukan bencana, maaf, lewat apapun itu caranya. Ketika Anda dibayar underpaid saat ini, jangan putus asa, tetap usaha, Anda akan dapat rezeki di luar daripada, tapi bukan hal-hal yang bersifat fraud ya, artinya Tuhan akan bukakan rezeki buat Anda, apakah itu kesehatan, apakah itu berkat dari pasangan Anda, apapun itu. Saya pikir itu, Bu. Terima kasih, Bu Sari. Baik, terima kasih sekali Pak Dedi atas sharingnya. Terima kasih rekan-rekan semua juga yang telah menyimak dan juga ikut berpartisipasi. Seperti di awal sudah saya informasikan, mohon kesediaan rekan-rekan untuk open kamera, karena kita akan ada dokumentasi untuk sesi seminar kita di siang hari ini. Boleh dibantu Mbak Hanan? Oke, siap Mbak. Ya, silakan rekan-rekan yang belum open kamera untuk bersiap ya. Sekarang boleh open dulu untuk didokumentasikan seminar kita pada siang hari. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Mbak. Mbak Sari masih di mute. Oh, ya, mohon maaf. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dedi atas sharingnya, juga rekan-rekan yang telah mendampingi dari Telkomsel ya, dan rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi ikut kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk selanjutnya, silakan saya sudah share di chat. Di chat room ada link feedback yang harus rekan-rekan isi. Nah, saya juga share di flyer kegiatan kita ya, bisa dilihat di share screen di bit.ly/cdc2021-01-1413. Silakan untuk diisi. E-sertifikat ini nanti bisa di-download di bit.ly/sertifikat-cdc, dan proses pembuatannya itu sekitar H+2 minggu dari pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti silakan untuk dicek ya berdasarkan tanggal kegiatannya. Nah, informasi agenda selanjutnya seperti yang sudah diinfokan, ada preparation for interview and how to create creative CV nanti di hari Rabu. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Dedi atas waktunya, dan teman-teman dari Telkomsel terima kasih atas sharingnya. Akhir kata mungkin saya tutup mewakili dari Direktorat Karir Alumni dan Endowment. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi dan juga tim dari Ready juga ya. Yeah. Terima kasih teman-teman. Sudah isi link feedback, boleh melanjutkan aktivitas selanjutnya.